بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبيه و لا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله و أصحابه و بركاته و الحمد لله رب العالمين Para mahasiswa sekalian yang berbahagia dan para pemirsa yang ikut menyaksikan tayangan kita pada kali ini Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita optimalkan untuk kemaslahatan Insya Allah Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah psikolinguistik Kita menggunakan buku yang buku ajar wajib buku saya psikolinguistik, kajian teori dan aplikasi pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang bahasa dan gender ya, bahasa dan gender definisi tentang bahasa kemarin sudah disebutkan, nanti kita akan sampaikan definisi tentang gender <tuh> secara umum bahwa uh, Edward Sapir dan Worf pernah mengatakan bahwa memang uh, ada hubungan yang sangat erat antara bahasa dan budaya memang sesungguhnya belajar bahasa sama dengan mempelajari budaya seseorang karena budaya tercermin dari bahasa atau bahasa mencerminkan budaya di suatu tempat suatu negara nah Oleh karena itulah maka uh, budaya yang ada di suatu masyarakat maka nanti akan ikut berpengaruh terhadap pola penggunaan bahasanya salah satunya nanti terkait juga dengan masalah uh, gender ini <tuh> Sebelum kita berbicara lebih panjang tentang gender, tentu harus bisa kita bedakan. Kalau di dalam bahasa Inggris sendiri ada istilah sex dan gender. Ada istilah sex dan gender. Sex itu jenis kelamin, laki-laki, perempuan yang bersifat kudrati. Laki-laki adalah makhluk yang memiliki otot yang lebih besar, bentuk tulang yang lebih kokoh, kemudian bahkan volume otak yang juga lebih besar Daripada perempuan, perempuan adalah makhluk yang memiliki otot yang lebih kendor, yang lebih uh, lunak, tulang yang juga mungkin lebih kecil, dan dia juga memiliki sesuatu yang lain yang sifatnya kodrati. Dia bisa menyusui ketika sudah memiliki anak, dia pun juga mengalami proses menstruasi setiap bulan, dan kondisi yang sifatnya kodrati yang tidak mungkin dirubah inilah yang disebut dengan seks atau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, sementara gender, <coughs> gender adalah sebuah kondisi yang terkonstruk oleh sosiokultural. Jadi kondisi yang ditata sedemikian rupa dalam budaya tertentu, ya, <coughs> budaya dalam sosiokultur tertentu membentuk sebuah karakter seorang laki-laki dengan tipologi tertentu dan karakter seorang perempuan dengan tipologi tertentu. Jadi laki-laki dicitrakan sebagai orang yang kuat, yang kokoh, bertanggung jawab, ia mampu melakukan tugas-tugas publik dan lain sebagainya. Kemudian perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, <coughs> makhluk yang di satu sisi dia memiliki ketelatenan, memiliki kelembutan, dan lain sebagainya. <coughs> Itulah citra yang dikembangkan dalam sebuah budaya yang nantinya akan membentuk image tentang karakter seorang laki-laki dan karakter seorang perempuan dan itulah yang disebut dengan gender sehingga kita saksikan di masyarakat kalau ada anak anak laki-laki e, membawa boneka maka buru-buru orang tua akan akan menegur anak itu eh hey, laki-laki kok suka bunga laki-laki kok suka boneka laki-laki kok suka main bunga dan seterusnya atau sebaliknya ketika ada anak perempuan mau mengangkat meja maka buru-buru orang mengingatkan eh anak perempuan kok ngangkat meja itu pekerjaan laki-laki biarlah diangkat yang laki-laki dan begitu selanjutnya sehingga kemudian tercitrakan tadi seorang laki-laki dengan segala macam perangkat tugas dan kebiasaannya yang lebih bersifat publik <tuh> memiliki bernuansakan kekuatan, kekokohan dan lain sebagainya. Sementara laki sementara perempuan lebih dicitrakan sebagai yang sifatnya domestik ya, memasak, menyayangi, me, apa namanya? mengasihi dan seterusnya itu itu menjadi <tuh> menjadi uh, karakter yang kemudian disematkan kepada perempuan. <tuh> nah, karena itulah kemudian karena Budaya kita telah mengkonstruksi sedemikian rupa terhadap karakter perempuan dan karakter laki-laki, maka otomatis budaya itu berpengaruh terhadap bahasa. Seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa bahasa bahasa adalah cermin dari sebuah budaya. Bahasa adalah cermin dari budaya atau budaya seseorang dicerminkan dari bahasa. <tuh> Sebelum kita lanjut ke bahasa dan gender. Satu contoh begini, jadi bahwa bahasa dipengaruhi oleh budaya dan budaya mempengaruhi bahasa. Eh, <tuh> mengingat dunia Arab itu sangat protektif terhadap hal-hal yang sifatnya keluarga. Jadi seseorang dianggap tidak etis ketika bertanya terkait dengan urusan keluarga. Ya, maka kita tidak akan mendapati di dalam contoh-contoh apa namanya contoh-contoh percakapan hewar ataupun muhadathah dengan pola kalimat keifa haluka wal usrah bagaimanakah kabar anda dan keluarga karena pertanyaan itu pertanyaan yang tidak lazim dalam sebuah budaya Arab dianggap ikut mencampuri urusan keluarga orang lain apalagi tidak mungkin akan ada sebuah kepada haiwar bertanya tentang kaifa halu zaujatik. Bagaimana kabar istrimu? Karena pertanyaan sedemikian itu dianggap pertanyaan yang dalam tanda petik mungkin tabu bagi orang Arab, karena dianggap bertanya yang tidak selazimnya. Ada apa hubungan kamu dengan istri saya? Kenapa harus bertanya keada keadaan dan hal ehwal istri saya? Seperti itu, nah, jadi bahasa terkait dengan budaya sebagaimana juga di Arab ya misalnya eh, tidak akan kita dapati nanti bacaan 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 misalnya eh, bacaan eh, tentang misalnya mutolaah tentang kiroah tentang berjemur di pantai ya misalnya berjemur di pantai atau melakukan apalah hal-hal yang memang itu bukan menjadi budaya orang Arab karena di Arab orang tidak terbiasa berjemur. Budaya itu ada di barat atau negara-negara yang mengadopsi budaya barat. Nah, seperti itulah jadi betapa bahasa itu sangat terpengaruh terhadap budaya karena itu sesungguhnya belajar bahasa sama dengan mempelajari budaya seseorang. Nah, kalau kita kemudian masuk ke dalam Uh, gender dan bahasa gender atau kondisi yang terkonstruk oleh sosio-kultur yang mempengaruhi pencitraan laki-laki dan perempuan uh, yang karena itulah kemudian uh, masuk dan ikut mempengaruhi bahasa juga ingat uh, <tuh> jangan selalu menyalahkan keadaan saat ini jadi sekali lagi ini ini sebuah kondisi yang sudah kita sudah kita warisi dari nenek moyang kita terdahulu. Yang karenanya semaksimal mungkin upaya kita untuk meminimalisir bias gender itu, tetapi semua perubahan yang kita lakukan belumlah tentu bisa ya, apakah nanti diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, ya, jadi kalau dulu Contoh kita bicara bicara bahasa kita selalu kaitkan dengan dengan bicara tentang Islam dengan pra Islam dengan kondisi masyarakat jahiliyah dan seterusnya. Di masa jahiliyah seseorang boleh menikahi wanita seberapa pun ia mau. Ada orang menikah sampai 100 wanita dan dan sebagainya. Kemudian datanglah Islam. Ya datanglah Islam tahun 600 sekian Al-Quran turun saat itu Nabi kemudian disematkan sebagai seorang Rasul terakhir saat itulah Islam lahir bergulir kemudian syariat menentukan bahwa seorang laki-laki tidak boleh memiliki istri melainkan maksimal hanya empat orang ya, maka ayat yang berbunyi Fankihuma minan nisa matna warubaa, wa wa fa wahidatan malakat aimanukum. nikailah wanita-wanita yang baik yang engkau sukai itu dua, tiga, atau empat. kalau kamu tidak bisa berlaku adil maka cukuplah satu. maka sesungguhnya ayat itu bukan sebuah ayat yang memberikan kebebasan memberikan propaganda agar seseorang menikah dua, tiga, atau empat tetapi kita lihat alur sejarah yang terjadi alur historisnya bahwa sebelum Islam datang wanita laki-laki memiliki istri bisa sampai 100 orang para hartawan dia memiliki istri lebih dari 100 orang nah datanglah Islam membatasi, membatasi itu semua jadi sesungguhnya ayat yang berbicara tentang uh, yang kita sebut dengan ayat poligami itu sesungguhnya membatasi jumlah jumlah pernikahan atau jumlah istri setelah sebelumnya unlimited. Sekarang mulailah limited edition, hanya empat. Itu pun nanti di ada akhirnya, fa'in khiftum ta'dilu fa'wahidatan. Kalau kamu tidak bisa bersikap adil, maka cukup satu. Ayat lain mengatakan, walantastati'a an walau kamu tidak mungkin bisa berlaku adil kepada istri-istrimu walaupun kamu berupaya untuk itu artinya ayat itu sudah mengatakan punya istri cukuplah satu nah disinilah kemudian sesungguhnya Islam berupaya untuk mengkonstruksi budaya dari budaya memiliki istri yang tanpa batas hingga kemudian beristrikan yang tadi limited edition tadi dibatasi dan bahkan mungkin diminimalisir nah karena itulah maka sesungguhnya Islam datang berupaya juga untuk merubah budaya yang sekaligus nanti diupayakan bisa merubah bahasa yang ada tetapi bagaimanapun juga bahasa itu sesuatu yang uh, sudah given ya given artinya sesuatu yang sudah terwarisi dan sudah tidak bisa lagi kita konstruksi nah jadi kita menerima bahasa itu apa adanya nah karena itulah maka menjadi wajar, wajar kalau ini dalam sebuah pemetaan terjadilah seksisme dalam bahasa. Ya, walaupun sekali lagi ini bukan saja terjadi di bahasa Arab, ini juga terjadi di bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan ini juga bukan merupakan produk sekarang, tapi ini menjadi warisan timbul dulu ketika budaya patriarki itu masih sedemikian kuat. Satu contoh. Uh, ada pemetaan apa namanya dimensi seksisme itu simetri dan asimetri, simetri dan asimetri. Misalnya, kalau seseorang menyebut kata polisi, jadi kata polisi adalah kata yang asimetri. Kenapa? Karena kita tidak akan menemukan menyebut polisi berkelamin perempuan, kecuali kalau ditambah dengan identitas wanita. Polisi wanita, kalau ada orang mengatakan anakku menjadi polisi, terkesan dalam dirinya anaknya adalah laki-laki, karena seolah-olah profesi polisi menjadi hak bagi seorang laki-laki ketika ada seorang perempuan yang memiliki yang memiliki profesi sebagai polisi maka sematan bahasanya harus ditambahi menjadi anakku menjadi polisi wanita atau anakku sekarang menjadi polwan nah inilah namanya uh, dimensi seksisme yang asimetri <tuh> asimetri ada juga <tuh> misalnya kata ini kata ini, kata arrojul kata arrojul kata rojul Ar yang sesungguhnya makna dasarnya adalah laki-laki kata itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan karena kata rojul itu seseorang uh, rojul apalagi yang yang nakirah tanpa al ya kecuali kalau bentuknya makrifat rojul bisa bermakna seorang yang berkelamin laki-laki tapi kalau jaa rojulun ilal madrasah itu bisa saja bisa laki-laki bisa perempuan tapi berbeda ketika nanti kata yang dipilih adalah imroah perempuan itu pasti perempuan pasti jenis kelaminnya wanita kalau dalam sebuah komunitas nisa itu juga pasti komunitas perempuan jenis kelaminnya wanita seperti itu ini masuk kategori eh, apa namanya eh, kalimat yang mengalami yang mengalami dimensi seksisme simetri dan asimetri nah yang berikutnya konsep bertanda dan tak bertanda nah. Konsep bertanda dan tak bertanda Konsep bertanda dan tak bertanda Jadi ini sesungguhnya Apa namanya Hampir sama sih Apa ya? ingin menunjukkan bahwa betapa dominasi laki-laki terjadi di dalam sebuah kata hanya kalau yang di yang di sini ini ada ada tanda yang menunjukkan itu laki-laki dan perempuan kata pemuda misalnya kata pemuda itu pasti laki-laki ia adalah seorang pemuda di desanya maka laki-laki kalau ingin dibuat perempuan maka tandanya dirubah dari pemuda menjadi pemudi ia adalah siswa SMA 1 Madiun, maka tentu laki-laki. Kalau ingin dirubah menjadi perempuan, maka ia adalah siswi, siswi SMA 4 Ponorogo, dan seterusnya. Atau kemudian, ia adalah karyawan di perusahaan rokok. Kalau perempuan, ia adalah seorang karyawati di pabrik rokok. Nah, ia adalah seorang wartawan. Nah, sementara adiknya adalah seorang wartawati. Nah, ini ada penanda, penanda yang menunjukkan, penanda yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Ya, tetapi kemudian ketika ditanya kata dasar itu apa? Pemuda. Kata dasarnya siswa, karyawan, wartawan. Yang itu lebih menunjuk kepada dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan tambahan ya, tambahan penanda tak marbutoh, muslim, muslimah, kafir, kafirah, saleh salihah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa menyalahkan hal-hal semacam itu. Eh, ini sekali lagi bukan produk budaya masa kini, tapi ini adalah produk budaya warisan Tebu dulu, di mana ketika budaya patriarki itu sudah sedemikian rupa, bahasa tercipta dalam kondisi ruang, dalam kondisi budaya itu terbentuk, akhirnya terjadilah bahasa itu seperti ini. Nah. Nah, terkadang juga terkadang juga ada apa namanya? Ada sebuah proses yang disebut dengan derogasi semantik. Derogasi semantik adalah sebuah proses di mana kata-kata yang menunjuk yang merujuk kepada wanita itu mendapatkan makna yang negatif. Ya ini sekali lagi kita berbicara dalam bias gendernya. Ini lebih ke gendernya. Tetapi karena ini ada hubungannya dengan kata, maka di sini memang bahasan kita. Satu contoh misalnya kata sir dan kata madam. Ya. Kata madam itu sesungguhnya kan kata yang berarti orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Madam itu kan majikan perempuan. Tapi kalimat ini mengalami derogasi semantik atau dalam bahasa yang lain inheitotul makna terjadinya penurunan status makna dari makna yang tinggi menjadi makna yang rendah nah, kalau orang menyebut dia adalah seorang madam madam itu lebih berkonotasi dia adalah maaf seorang germo di komplek pelacuran nah seperti itu e, dan itu disematkan kepada wanita disematannya kepada Wanita, nah itu ya, di antara kondisi, ya, kondisi yang terjadi di bahasa kita. <tuh> uh, sekali lagi, bahwa seksisme bahasa itu terjadi bukan merupakan produk zaman sekarang, tapi ini menjadi warisan tempo dulu, di mana ketika ada teori dominasi, menyatakan bahwa perbedaan wacana antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh karena perbedaan kekuasaan dan ketika kekuasaannya bersifat patriarki laki-laki memegang kendali maka otomatis budaya di situ menciptakan bahasa dan karenanya kemudian bahasa yang terproduk adalah bahasa yang dalam tanda petik terjadi proses bias gender pada mata kuliah awal dulu di linguistik kita pernah kita pernah belajar tentang asal usul bahasa ya karena kita mungkin tentu bertanya loh siapa sesungguhnya membuat bahasa itu Ketika kita bertanya tentang siapa pembuat bahasa, maka kita harus mengaca ulang tentang asal-usul bahasa. Salah satunya memang ada sebuah teori, teori istilah, di mana bahasa itu muncul dari kesepakatan. Kesepakatan bahwa ada teori namanya teori tauqif bahwa Tuhan memajankan bahasa kepada Adam. Ini ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam Taurat dan Injil, tetapi bahwa uh, para ulama kemudian berupaya mengkonvergensikan masing-masing teori itu bahwa ada teori pajanan, ada teori tauqifi, sementara juga ada teori sementara juga ada teori tadi apa? teori istilah di mana bahasa tercipta karena sebuah kesepakatan. Nah, salah satunya ketika kesepakatan yang terjadi dalam sebuah komunitas di mana budaya patriarki itu sangat kokoh, maka otomatis nanti bahasa yang muncul adalah bahasa yang lebih mendominasi laki-laki. Nah, semacam itu. Uh, sekali lagi bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan apa ya jadi jadi kita hanya sekedar ingin memberikan alasan kenapa bahasa itu seringkali lebih dominan kepada laki-laki dan tidak dominan kepada perempuan. Agar kita tidak menyalahkan dunia Arab, agar kita tidak menyalahkan ini dan itu, tetapi sekali sekali bahwa ini produk budaya. Produk budaya. Dan kalau sesuatu itu sudah terlanjur ter terjadi Uh, tentu tentu uh, upaya bagaimanapun agak agak susah bagi kita itu <tuh> yang terakhir para masuk sekalian uh, sebagaimana kita tidak bisa melakukan perubahan atas bahasa yang sudah kadung berkembang karena di dalam sebuah kaidah yang lain disebutkan al-lughah ma yuntaq wa ma an yuntok. bahasa itu apa yang terucap apa yang dipakai bukan apa yang seharusnya diucap jadi kalaupun kita segudang memiliki tata tata bahasa, kita memiliki grammar, memiliki aturan-aturan tentang kebahasaan, tetapi ketika bahasa yang muncul itu lepas kontrol dari tata bahasa yang ada, kita tidak bisa menyalahkan bahasa yang muncul. Ya. Kita sudah hafal dengan amsilatut tasriyah bab 1 sampai bab 5 misalnya, yang kemudian sulasi mujarad, dilanjutkan dengan sulasi mazid mazid er, er, rubai, sulasi mazid khumasi, sulasi mazid sudasi dan seterusnya. Tetapi ada juga kata-kata yang ternyata tidak mengikuti panduan itu. Satu contoh kata yang masyur saja, kata, kata masjid. Kata masjid. Sajada yasjudu sajidatan wa masjadan fahuwa sajidun wa dhaka masjudun usjud la tasjud masjadun masjadun misjadun. Di mana kata masjid itu? Nah, kata masjid tidak kita dapati di dalam contoh pengelompokan Uh, derivasi kata-kata dalam Amsilat Tutasrifiyah itu. Mulai dari fi'il Madi fi'il mudore, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan dan alat. Tidak kita dapat kata masjid. Tapi ketika Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Al-Quran tidak mengatakan masjidal, tidak mengatakan masjad, masjadal haram, tapi masjid disitulah secara umum bahwa bahasa itu memang tidak bisa di tidak bisa di apa namanya e, tidak bisa diatur sesuai dengan kaidah bahwa kaidah yang ada itu hanya kemudian melakukan sebuah pemetaan saja pengkategorisasian dari sesuatu yang memang sudah ada nah karena itu kalau ada sebuah bahasa yang ya yang menjadikan Uh, pihak laki-laki terkesan dominan ya. Kita hanya bisa berupaya, berupaya untuk melakukan sebuah renovasi. Tetapi apakah upaya kita itu laku atau tidak semua nanti tergantung dari masyarakatnya. Jadi upaya yang dapat dilakukan adalah melalui rekonstruksi bahasa dengan mengusahakan mengusahakan kosakata yang netral. Ya, seperti mengganti kata policeman policeman dengan police officer Chairman dengan Chairperson dan lain sebagainya. Seperti itu uh, atau penggunaan kata siswa-siswi dengan kata-kata murid, wartawan-wartawati diganti dengan jurnalis dan lain sebagainya. Yang ini menjadi sebuah profesi yang bisa masuk ke ranah laki-laki ataupun perempuan Meminimalis meminimalisir uh, bias gender yang ada. Sekali lagi ini upaya. Sekali lagi ini upaya. Tapi ternyata bahasa-bahasa yang prokem, bahasa-bahasa yang baru pun muncul. Seringkali ini, walaupun ini bahasa baru, bahasa yang muncul baru 10 tahun terakhir ini, seringkali sematannya lebih kepada mensubordinasi perempuan. Satu contoh, kalau ada kata-kata, dia itu pandai, tapi saya yang jable sih. Dia itu jable sih. Kata ini disematkan kepada siapa? Disematkan kepada laki-laki. Laki-laki. Yaitu mana ya? Pinter sih, tapi agak lebay kadang-kadang. Kata-kata lebay itu sematanya ke laki-laki, tapi laki-laki yang memiliki sifat dalam tanda petik negatif yang dimiliki perempuan. Iya laki-laki, kumisnya sih tebal, tapi sayang dia letoy. Kata letoy itu menunjuk uh, kepada laki-laki yang memiliki kemiripan sikap karakter dengan perempuan. Jadi seolah kemudian terjadi sebuah Uh, sebuah apa ya sebuah karakter negatif pada perempuan dengan menyemat, menyematkan laki-laki yang kurang perkasa dari dengan perempuan tadi sehingga disebutlah laki-laki yang tidak perkasa laksana perempuan itu menjadi letoy menjadi jablay menjadi lebay dan sebagainya nah. kalau para pemirsa lihat uh, pewayangan pun Seringkali memang budaya patriarki juga muncul. Betapa bahwa laki-laki itu sekali lagi simbol keperkasaan. Satu contoh, ketika Janoko melawan Sencaki. Ya, Sencaki itu sesungguhnya kan, Sencaki kan e, senopatinya, siapa namanya, Kresno. Dia tidak berani kalau harus berhadapan dengan Arjuna. Karena Arjuna itu titis dewa, titis dewa, Wisnu. Karena Wisnu itu nitisnya ke Arjuna dan ke jadi dia tidak tidak berani. Kalau dia berhadapan dengan Kresna, berhadapan dengan Arjuna sama dengan berhadapan dengan Kresna yang mana itu rajanya. Nah, tapi ketika kemudian diperolok-olok, Ya. Kalau memang kamu berani, kalau memang kamu laki-laki. Yen pancen awakmu sira ramuki wong lanang tenan. Koyo aja wong wedok. Wong wedok kan wong kang eh wong wedok kang mung iso dan seterusnya dan seterusnya hingga kemudian senti Sentiaki pun juga menunjukkan kelelakiannya dan membalasnya. Artinya bahwa dari cerita pewayangan itu akan 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 tampak bahwa betapa budaya mensubordinasi perempuan yang akibatnya kemudian nanti akan muncul di bahasa. Nah, sekali lagi bahwa upaya kita adalah bagaimana tadi, yang terakhir tadi kita sampaikan, melakukan sebuah proses re rekonstruksi bahasa, dengan menyebarkan mengupayakan kosakata yang bersifat netral. Sekali lagi bahwa apakah upaya kita akan laku atau tidak semua tergantung pasar. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, para mahasiswa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Eh uh, tema tentang bahasa dan gender ini bisa Saudara kembangkan di referensi-referensi uh, yang lain yang karenanya nanti bener -bener kita memiliki pengayaan wawasan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. pilih itu fi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.